Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang baik ya dan tentunya sehat karena dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama dengan penuh konsentrasi ya dan e, tentunya akan bisa memahami pelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Dan e, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD Tammi kelas 4 jilid 4A ya. Tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup dan kita akan melanjutkan di subtema 2 ya. E Tema 3 subtema 2 kita mulai dari pendamping pembelajaran 1 atau pembelajaran 1 ya. E di sini e muatan bahasa Indonesia mengenai narasumber dalam wawancara Nah narasumber itu tugasnya adalah memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan Nah untuk narasumber sendiri yang akan kita wawancara akan kita wawancara itu sebaiknya memenuhi syarat ya diantaranya yang pertama memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara dan yang kedua, Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik, dan yang ketiga mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, itu ya beberapa syarat yang harus dimiliki oleh narasumber yang akan kita wawancarai. Oke, selanjutnya, selain persyaratan narasumber, tentunya kita sebagai pewawancara juga harus. Bersikap e, yang baik kepada narasumber, di antaranya apa ini? Yang pertama, ya, memperkenalkan diri kepada calon narasumber, ya, serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Yang kedua, mem, e, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati, dan yang keempat melayani narasumber dengan baik, nah, misalnya apa? Memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Yang kelima berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Nah, itu ya kira-kira eh, sikap pewawancara yang baik eh, kepada narasumber dan juga eh, syarat narasumber yang akan kita eh, wawancarai tadi ya. Oke, selanjutnya eh, sikap yang berikutnya ya saat kita mewawancarai e, narasumber itu apalagi di sini ternyata ada tambahan ya tiga sikap lagi ya mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas itu e, sikap kita sebagai pewawancara kemudian yang ketujuh tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber dan yang kedelapan mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara nah itu tadi ya di sekalian ya ada delapan sikap kita saat mewawancarai narasumber yang perlu kita perhatikan ya Selanjutnya, di sini ada ayo berlatih, ya. Ayo berlatih. Nah, oke, saya perbesar ya, biar lebih jelas. Ya, nah, ini ya. Perhatikan gambar berikut, ya. Perhatikan gambar berikut, ini ada dua gambar, ya. Gambar A dan juga gambar B, ya. Gambar A dan juga gambar B, di sini, ya. Yang gambar A ini ada seorang pewa, pewawancara ya menanyakan kepada e, narasumber ya saya mau mewawancari bapak nih apa boleh nah kemudian e, narasumbernya menjawab iya nak silahkan kemudian yang gambar B nah ini e, diberi ucapan salam dulu selamat siang pak saya ingin mewawancari bapak apakah bapak bersedia jawabannya iya nak silahkan oke pertanyaan yang A. E, pertanyaan yang pertama, gambar manakah yang menunjukkan penggunaan bahasa yang baik saat wawancara? Ya, kira-kira gambar yang mana ya, adik-adik sekalian ya? Oke, kalau kita lihat di sini, tentulah gambar yang B ya. Jadi mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah ini e, lebih baik ya dibandingkan gambar yang A. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang perbedaan bahasa yang digunakan pada gambar di atas? Ya, mengenai perbedaan bahasa yang digunakan. Pada gambar di atas kayak di sini udah uh, saya tuliskan ada di ini ya. Tadi yang soal nomor satu jawabannya adalah gambar B. Kemudian uh, untuk uh, soal yang nomor 2 ya, gambar B kalimatannya disampaikan oleh pewawancara lebih sopan dibandingkan dengan gambar A. Jika pewawancara melakukan seperti gambar A akan menimbulkan kesan oleh narasumber jika kita kurang sopan dalam bertanya. Oleh karena itu Sikap pewawancara harus sopan dalam sikap bertanya, ya. Jadi, harus sopan ketika bertanya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga: mengapa kita harus menggunakan bahasa yang santun saat wawancara? Nah, ini ya, untuk yang nomor tiga. Jadi, bahasa yang santun akan membuat narasumber lebih menghargai kita dan senang untuk memberikan informasinya kepada kita sebagai pewawancara ya. Jadi kalau kita santun, e, narasumber akan lebih menghargai kita dan tentunya lebih senang memberikan informasi. Kemudian nomor 4, tuliskan contoh penggunaan bahasa yang santun saat wawancara. Nah, ini ya. Jadi e, jawabannya berupa kalimat tanya yang santun. Contohnya, "Permisi, Pak, kalau boleh tahu di mana Bapak bisa mendapatkan benih-benih padi unggul ini?" Lah ini diawali dengan kata permisi ya. "Kalau boleh tahu," lah itu menunjukkan bahasa yang santun. Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya. Di sini ada muatan IPS ya tentang melestarikan sumber daya alam. Nah, di sini dijelaskan eh, tentang burung Cendrawasih ya. Burung Cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Nah, ini eh, termasuk dalam satwa endemik ya. Jadi, eh, burung Cendrawasih ini termasuk dalam marga paradice yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Nah, burung ini memiliki ciri khusus ya. Salah satunya warna bulu yang indah dengan kombinasi beberapa warna yang mencolok ya. Ini jadi uh, burung cendrawasih merupakan salah satu satwa yang perlu dilestarikan ya adik-adik sekalian. Oke, uh, sekarang kita uh, lihat ya di sini ada gambar burung cendrawasih ya ini termasuk salah satu hewan langka yang harus dilindungi nah burung ini hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi seperti kebun binatang nah oke jadi kita harus ikut melestarikannya dan tidak merusak habitat aslinya oke sekarang kita ke ayo berlatih ya nomor satu bagaimana ciri-ciri burung cendrawasih oke di sini sudah dituliskan ya Ciri-ciri burung cendrawasih sudah saya tuliskan. Yang pertama, burung khas yang dapat dijumpai di hutan tropis Papua dan sekitarnya. Kemudian, yang b, warna kombinasi bulu yang mencolok dan indah. Yang c, sebagian besar hidupnya di ranting pohon. Pertanyaan kedua, tuliskan dua contoh cara melestarikan burung cendrawasih. Oke ya. Cara melestarikan burung cenderawasih ya ini uh, saya tuliskan ada tiga. Yang pertama mengurangi perburuan terhadap hewan ini dengan membuat undang-undang. Yang kedua melakukan perawatan dan perkembangbiakan di balai konservasi. Dan yang ketiga menjadikan habitat burung cenderawasih sebagai wilayah yang dilindungi pemerintah. Misalnya taman nasional. Itu ada di sekali ya. Nomor dua. Lanjut kita ke soal nomor tiga. Apa tujuan pemerintah memelihara burung cendrawasih di konservasi hewan? tujuannya apa? Nah ini ya, jadi tujuannya adalah agar tidak punah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nomor empat, tuliskan tempat konservasi hewan langka di Indonesia yang kamu ketahui ya, ada banyak sekali ya di sekalian ya nih. Ya, jadi ada taman nasional, kemudian ada taman safari, kebun binatang, suaka marga satwa dan balai konservasi. Nomor 5, apa saja hewan di Indonesia yang dilindungi selain burung cendrawasi? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, ada harimau Sumatera, burung elang, orang anoa, rusa, banteng, burung kasuari dan gajah Sumatera. Ya, itu ya beberapa hewan di Indonesia yang dilindungi selain cendrawasi. Oke, selanjutnya ini ada keterampilan portofolio. Di sini adik-adik bisa dipilih ya dua Hewan langka misalnya harimau Sumatera sama badak Sumatera ya kemudian selanjutnya e, diminta mencari informasi ya dari buku atau majalah kemudian e, informasinya meliputi ciri hewan tempat tinggal hewan penyebab hewan tersebut langka dan cara melestarikan silakan ada bisa dicari informasinya ya kalau tadi contohnya burung cendrawasih mungkin ada bisa cari komodo atau gajah ya pasti ada penjelasannya di situ kemudian dituliskan jawabannya dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru ya. Cari di internet di Google banyak sekali ya. Oke, selanjutnya di sini muatan IPA itu tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Ya. Jadi hewan dimanfaatkan manusia itu sebagai bahan makanan bisa, sebagai bahan obat-obatan dan juga dimanfaatkan tenaganya oleh manusia, bahan makanan misalnya ayam ya sebagai e, dimanfaatkan tenaganya misalnya kuda ataupun sapi biasanya untuk menarik e, gerobak ya nah contoh pemanfaatan hewan oleh manusia lainnya ini ada dijelaskan ayam dan bebek untuk diambil telur dan dagingnya kerbau dan sapi ini untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah ikan koi kucing kelinci ini untuk hewan peliharaan ya jadi e, hewan ini berperan dalam jaga keseimbangan alam e, ini ya kemudian yang menjaga keseimbangan alam tadi pemanfaatannya untuk diambil daging, tenaga ataupun beliau lainnya. Selain ini ternyata ada hewan juga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya ular ya, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Ini berarti untuk menjaga keseimbangan alam. Nah dengan e, tikus yang dimakan ular maka tanaman padi tidak akan habis dimakan tikus sehingga pan, e, petani bisa memanen padi. Nah itu. Salah satu contoh e, hewan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, ya. Selanjutnya, di sini e, dijelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan alam, ya. Cara menjaga keseimbangan alam, ya. Contoh: menjaga keseimbangan alam yang pertama tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Nah, kenapa? Karena pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan menjadi langka atau punah. Yang kedua menjaga habitat atau tempat hidup hewan, misalnya tidak merusak tumbuhan di hutan. Yang ketiga tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka, misalnya membeli tas ya dari kulit harimau misalnya atau apa dari kulit buaya itu itu nanti jadi e, diburu dan akhirnya bisa menjadi langka. Oke, selanjutnya di sini ada keterampilan portofolio, ada, ada sekalian membuat daftar hewan yang terancam punah dengan cara membuat poster nah, ini contohnya ya ayo sayangi e, satwa di Indonesia lestarikan dan selamatkan populasinya misalnya digambar seperti ini ya ini gambar monyet misalnya adik-adik bisa juga oh kok monyet ini gambar orang hutan ya adik-adik bisa gambar komodo atau apa ya itu juga termasuk hewan langka yang hampir punah oke e, mungkin ini dulu ya adik-adik sekalian ya untuk pendamping pembelajaran satu kemudian untuk pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya terima kasih sudah belajar bersama ya semoga bermanfaat adik-adik sekalian dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama saya rasa cukup sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh